Iya. Tapi selama gue scream sama Sujin dulu, jago link-nya. Yeah, yeah. Oke, okay, guys, game ketiga. Kalau prediksi gue sih 2-1. Prediksi gue 2-1. Prediksi sebelum matchnya mulai itu prediksi 2-1 Aura. Gue 2-1. Siapa yang 2 Aura? Gue 2 Aura. Itu sebelum melihat anjir. Ya. Gue dari Drapik sih Evo sih. Oh, Dreams yang main Valentina, dia Valentina Tank, bro. Iya, Valentina Tank, bener. Misnya anjir. Apa? Ini bukan Farah Misnya yang jadi Roman. Iya, Valennya. Tapi emang gue waktu itu Devos juga sering sih main Valentina Tank. Siapa yang sering? Gue. Yang main Valentina siapa? Dreams. Oh. Husten masih rada ini-ini soalnya. Turu-turu Valentina Tank. Iya lah. Berarti kalau kayak gini gak rugi-rugi banget juga sih ngambil ultimate-nya buat D.Va. Iya. Karena Valentina tuh gak usah ini, dia bisa ngambil ini kan, ngambil XP dia guys. Seru sih ini harusnya, gak akan kayak game tadi. Iya, iya, ini seru sih. Ini perang-perangnya kayaknya imbang ya. Iya. Perang-perangnya seru juga, dia Valentina Faramis, ada Kufra gitu-gitu. Ini feeling gue Dreams juga kayaknya bakal montek-montek deh. Montek pakai ulti Kufra? Iyalah. Lu berharap apa ulti Lilia ngentit? Tuh kan gak kena siksa kalau Patrick. Tapi kan gak montek lah. Itu Max ulti, flicker ulti itu balik lagi. Aura semua. Buset. Buset aura semua. Gila. Bentar lagi keluar nih hashtagnya Evos versus everybody. Eh tapi Patrick lawan Popol enak lah, orang 3 skillnya nge-clear wave anjir. Oh gua tau, iya sih. Das, das, maaf. Staffnya masih gitu. Gak banyak daggernya. Wah malah dibalikin. Aduh, be. Wah gila. Hilang, pelat dikit banget itu. Itu hilang kenapa be dia be? Itu kenapa pulingnya? Lilia. Itu kena Lilia. Oh. Itu tiga ini cowok, tiga skill 2 ditaruh di situ langsung. Buset anjir. Iya. Tadi bisa kabur sealingnya sih abis bunuh ini. Enggak, pedangnya baru pedangnya. Lu ngambil pedang 2, cooldown lu 5% doang kan di blitz. Iya. Masih ada sekitaran 3 detik lah. Si high-nya nempel dinding jadi susah mau ngambil pedangnya Max. Terus juga Sujun kan seringnya pakai emblem ini kan Demon Slayer kan. Dia pakai emblem assassin ini dia udah tahu dia ngambil 3 pedang dulu baru bisa naik lagi. Tapi bagus banget sih dari orang fire. Kalau Demon Slayer emang berapa pedang? Demon Slayer harus 4 lah harus dihabisin. Masih ada 4 detik lagi di sisanya. Kan ada cooldown reduction dia. Iya. Red Dragon bisa kena burst nih, Godiva nih kalau cepet. Nggak, dia perangin di pas. Dia burst tas, nggak bisa sih ada ulti sih. Dream masih pegang Kufra, dapat 2. Stucknya banyak, Ujin. Kok gue ngeri ya? Ngeri ya kalo Lord High udah pake Amon. Amon nih kayak tiba-tiba mati gitu cok. Lawan dia nih. Gak sadar ya. Linknya tuh kayak dipaksa ulti cok. Gak sadar banget lu pasti. Sedangkan ultinya si Amon gak selama link kan. Dapat ulti sih Aura sih. Retrigat! 5 lawan. Oke. Amon burstnya. Enak banget. Itu stack 18 berarti. Maksimal 18 ya? Pasif Amon ya? Sebenarnya bisa banyak sih. Gua nemuin bugnya gitu, bukan bug juga sih. Cuma masuk akal pakai golden staff. Dia bisa sampai berapa ya? Lebih cepat gitu, Be. Dia kan dikali lipatkan kan pasif. Wow. Fluffy. Nice sekali. Apalagi yang kita tahu memang Fluffy tidak pas hand ugeng ya si Samsudin. Samsudin bahasanya ini cheese build yang langsung melakukan eksekusi. Dia bisa dibilang kling terjago dong di EVO sekarang ya. Yoi. Memang ininya dia kan hero-nya dia. Versi menang mekanik lah. Di statistik rank-nya juga. Dibanding ya, Sujin. Versi kan memang mekanik. Enggak maksudnya link-nya. Iya. Mirip-mirip lama versi lah bisa dibilang. Cuman jalan-jalannya buff-nya gini-gininya bagusan Sujin. Player makro sih dia. Player otak. Dengan game yang kedua. Iya, mungkin karena mereka ngeliat juga ya dari seorang Godiva dan juga Facehugger ini masih melakukan ke area atas. Fokusnya mereka gak mau kasih space lagi. Gantian. Atas cowok, ditabrak cowok atas sumpah. Dibalikin ya maling nih, Faramis nih. Dibalikin sumpah, dibalikin ini. Atas. Samsudin! Godiva, apakah? Bagus banget tuh, Dreams langsung ulti Valentina langsung flicker gitu cowok.
Iya anjir. Samsudinnya langsung berani. Harus mundur terlebih dahulu karena mereka tahu. Santai. Sampai EVOS menang sih berarti. Tetap sih menurut gua Faramis kalau misalnya enggak diambil Valentina enggak bisa. Ulunya Beatrix tuh guys. Tuh kalau bukan Beatrix tuh bisa bahaya tuh. Apa namanya? Uretnya anjing kayak game 1 game 2. Iya, kan dibilang saya tuh Beatrix Heracruit cepet anjir. 3 skillnya tuh bener-bener buat clear doang. Sniper aja tuh cepet. Damage tinggi, ada escape. Terlalu imbalance anjir dibanding MM lain tuh. Iya, gua setuju sih. Itu Maxman paket lengkap lah dia. Ini mikir apa kalau pas lu bikin hero, cok? Kayak dia bisa dari jarak jauh lawan mage, dari dekat shotgun, iya. Clear lane bisa. Terus ya. Damage dan cooldownnya secepat itu. Iya, iya. Yang paling nyebelin tuh udah paling simple, dia punya 4 ultimate anjir. Terus damage ke turretnya 100% bangke. Bah. Triple kill, Beatrix. Minta ampun. Pada baris, cok, kena branded. Nah, tapi EVOS juga enggak ada wave clear-nya tadi, cok. Ya, gimana EVOS sih target. Iya, EVOS jelek di wave clear sih. Nah, ini jeleknya juga nih kalau lu pakai Popol terus kalah lane. Iya. Iya anjir, kalau Popol kalah lane jelek banget. Iya, tapi sampah. Tapi EVOS udah tahu aura first pick Beatrix ngapain Popol lagi ya sebenarnya? Oh iya, Popol ya ini ya. Mereka pick Popol ketiga tadi kan? Enggak, ketiga tuh ini di road. Keempat ya malah ya? Keempat. Kah, Claude di ban gak sih? Enggak kan? Enggak. Mereka, ini Claude bagus banget loh. Emang gak comfort lah. Ini gak sih? Kalau gue biasanya comfort pick gara-gara game 2 menang gitu sih kalau kata gue. Iya, iya. Kan punya Faramis Valentina kan pasti main agresif kan mindsetnya. Apalagi lu dari XP lane aja udah kelihatan dia pengen menangin laning phase. Terus abis itu rotasi sama Lee dulu. Kayak gini. Gesit banget tuh Sujin. Tapi emang single target EVOS kuat sih. Siapapun mati di burst nih kalau yang kayak gitu-gitu nakal-nakal tuh SM-nya tuh. Aura harus terangin. Tadi SM-nya bener juga itu Max ya. Gila warnanya sih. Sujin. Sudin harus ada Beatrix tuh. Iya. Harus ada Beatrix buat bunuh linknya. Kita dibikin Max dibikin becek oleh Bebuki, sekarang Max dibikin becek oleh Samsudin. Dua pria muda dan tampan. Tapi ini kalau ngedash itu emang menghindari gitu. Iya ya, enggak maksimal damage. Tapi mesti timing-nya mesti pas itu. Balik sama EVOS Agent. Ulti Amon-nya. Ulti Amon ya, ulti Amon-nya kan di satu titik. Jadi paling lu kena besetan ujungnya doang jadi enggak sakit. Kurang sih. Ini baru match nih, enggak kayak 1-2. Iya. Wah, gila dicolong. Kemarin rapnya bagus ya Lord Tai dari kemarin. Kalah level dia padahal. Iya, makanya. Buki. Kita lihat Miss Ulti. Lah, si Dreams kenapa diem tuh? Kena gigit. Mati sih, Lord Hai. Gila, kasih dia paham Lord Hai. Loh, tuh kan makanya tadi gua bilang si Dreams diem itu tadi. Lord Hai, DJ. Iya, si Dreams AFK tadi. Gua fokusnya ke ini, cok. Ke siapa namanya? Gua fokusnya ke Kabuki. Kabuki itu jadi shotgun ke pedangnya Link kan. Linknya ke belakang ujinnya, anjir tahu dia. Wah, udah ada shotgun nih, niat jahat. Itu si Dreams AFK di depan turret, anjir. Maksud lu dia apa sama Sujin? Iya, dia. Tadi dia bukan nge-lag, dia nge-nebein, cok. Si Dreams tapi nge-DB-nya terlalu nge-lag ini muter ya? Oh enggak. Dia nebenya tapi sampai mati. Oh, gila. Luffy mainnya jelek sih game ini. Offset terus ya? Iya, orang udah tahu EVOS main single target. Masih mau lebih. 042 dia, iya. Timnya ada Kufra, Lile Betik, udah main single fight aja buat apa. Iya, ini bakal pecah. Soan by one in. Clover dan EVOS Legend mereka masih mencoba untuk woi ngilang game horror woi gila biar ketariknya dalam turret cuy. Itu pemikiran apa lagi ya movement kayak gitu. Iya cok. Apa yang barusan gua tonton cok di MPL. Iya tapi ini bisa dibilang aura bolongnya karena Esme sih. Iya. Dari game 1-2 juga gitu ya.
ngejalanin tugas Luffy nih. Ya, respon yang lagi underperform. Underperform. Karena pro player juga manusia ya Max ya. Iya. Dreams. Siapa yang menang yang perang level nih? Level 12 sama level 14 nih. Set kita lihat. Ya, ada. Gila. Wah, gua di fire. Rata. Tasnya masih ada bukti lagi. Ada enggak sih? Ini. Gila. Lord Hyde mengamuk, cok. Lu apa namanya? Monster sih, mengamuk dia. Cok, kalau enggak ya lu lihat aja tadi kan beda 3 level. Itu kalau dilanjutin Lord-nya ya udah. Iya, udah pasti menang ya. Si Rikos udah pasti dapet. Eh, beda 3 level ya tadi ya, 12-15 ya. Terus lu lihat tuh tadi Godiva. Woi, ngomong apa lu, woi? Ini Godiva bener-bener ini sih, guys. Berkembang banget ya. Itu dua orang, cok. Satu yang ngebacotin musuh, satu yang ngata-ngatain musuh. Kayak Fluffy sama Godiva satu tim. Ya. Oh, sumpah. Fluffy ngatain. Fluffy tuh, Fluffy paling sering teriak. Iya, kok. Iya, Enti kan rata-rata XP-laner, cok. Rata-rata XP-laner. Gue dulu gak pernah, Max, ya? Gue nonton mistik, dah. Gue teriak Alter Ego waktu itu, gue teriakin. Teriakin kayak gimana? Woi! Tapi season 8 tuh yang main rasis soalnya kan. Gue membara ini abis ngalahin dia. Oh, karena lu emosi ya? Pantes. Sentimen. Ada juga nih. Gue gak pernah liat Fluffy teriakin Nevos sih. Tadi si siapa yang mati kena basoka kan? Gue gak liat juga. Oh, Dreams yang mati. Lovernya sekarat doang. Kamu ini paling sering pakai basoka ya kalau dilihat-lihat ya. Buat area teamfight-nya bagus. Tuh. Wah, dapat lagi kan? Tuh. Hah? Hilang kok. Granat launcher-nya kena lagi. Nah, tapi bener kata lu Joe itu yang paling susah dikenain tapi sakit banget. Iya. Wah, Lover hilang lagi. Wah, amonnya haram sih, Cok. Wah, gila. Haram sih Lord Hai sih. Enggak masih bisa. Sujin. Masih bisa enggak? Sojan. Enggak bisa sih. Enggak bisa. Enggak tuh kan. Orang maksa bisa end enggak? Enggak bisa itu. Bisa SM. Dibikin teler. Apa namanya? Apa gua mau ngomong apa tadi ya guys ya? Granat. Granat launcher. Game yang kita butuhkan. Itu bagus buat lawan Popol tahu. Granat itu. Gue bener-bener mau highlight si ini sih, si Lord Hai sih. Jago anjing. Pegangan. Power. Lord Hai mengamuk banget coba pakai Amon. Ada satu orang punya memakai Amon kecuali RBL salah pick. Julian. Iya, itu doang kan. Wah, dapat banyak tuh padahal. Tapi untuk Faramis masih. Iya, anjir. Nanti Faramis terus main pick off kan emang power kanan so. Masih 50-50 sih ini. Iya, jadi draftnya enggak terlalu jauh sih. Jadi 50-50 lebih tepat ya gara-gara maksain. Terus enggak tahu sih itu Kabuki kenapa bawa granat selain counter popol apa dia latihan buat patch baru ya? Aku tahu apinya lagi berapi lagi. Gol latihan patch baru. Ya biasa dari sekarang. Enggak lah tai lah ini masih patch ini bagusan apa shotgun ini. Ya buat end game emang shotgun lah. Apa link deal damage paling gede sih udah gue bingung ya. Masih ada battery gini-gini. Pertarungan Sutsujin dengan Lord Hai di sini guys. Sutsujin dan Lord Hai. Kabuki juga perlu di highlight. Banyak yang di highlight game ini. Yang di highlight juga kalau jeleknya Fluffy ya. Iya. Tapi enggak lah. Tapi gua... game ini udah itulah dia harusnya udah bisa main lagi. Ah udah. Itemnya udah ada nih. Udah enggak ada lagi juga yang pasti. Tahu sendiri Esme lihat game lawan Ginyan enggak bisa mati guys. Ya, Esme paling nyebelin sih coba lagi. Set, wah, offset gak sih itu? Iya. Masih ada Winter. Mati sih tetap. Wih, enggak mati, Cuk. Enggak mati. Ya, kenain lagi, Cok. Kenain. Kenain lagi. Aduh, digituin terus, Cok. Anjir. Tolong. Nah, anjir, jujur tapi itu apa aura buying time-nya? Itu winter sama pasif, Max. Iya. Iya, anjir, lokai. 2
menurut gue timingnya pas, jadi begitu dia selesai winter, dia yang ngilang ada lagi. Iya, iya. Jo. Apa? Dan terjadi lagi. Bisa lama yang terulang kembali. Oh, ini sih sejarah sih, dalam satu season, dua leg, dua kali kalah gara-gara split push. Dan menurut gua, Jo, ini berarti udah bukan kebetulan, Jo. Ini iya. Si Kabuki itu udah bukan lagi kebetulan ya? Berarti. Emang gameplay mereka. Iya tuh. Anjir. Udah. Lu udah enggak bisa bilang kayak apa ya? Gimana cuy, itu udah makro banget mainnya mereka. Benar. Winter lah, Regen lah. Mereka main sih, mereka sekarang si Winter juga buat buying time buat Kabuki bisa ini. Gila, kelas banget. Tadi yang lu bilang mati-mati. Hah? Tiba-tiba pasif lari. Wah, lagi freestyle dulu, bos. Ini loh, Hai. Sebenarnya yang MVP-nya bukan Kabuki sih menurut gua, guys. Lord Hai, guys. Iya, anjir. Tapi tadi tiba-tiba juga itulah dia. Kalau lihat dari mata pro player ya, tapi kalau dilihat dari mata mungkin bocil, mungkin Batrick-nya nih. Karena emang endgame kan. Iya, tapi kalau lebih dalam lagi, lebih nusuk, lebih deep. Bener. Itu hati, bro. Sama Godiva sih. Godiva itu kayaknya emang porak-poranda di situ doang enggak sih dari tadi udah kena banyak cuma buat silent doang aja. Mungkin. GG. Makin becek nih mah banjir nih. Becek, bos. Ini mah, Jo, ini Jo cerot, Jo.